السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني وشرح بصدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung kitab Minhajus Salam muka surat 13 Jawi 36 Rumi. Kita masuk fasa baru. Masuk fasa baru. Permulaan permulaan berkaitan dengan solat. Fasa baru. Tiga belas Jawi Rumi 36. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin rabbil alamin. Kitab pada menyatakan sembahyang, muqaddimah sembahyang. Muqaddimah belum masuk lagi. Dia masuk nanti 40. Baru masuk muka surat 40. Ini muqaddimah dulu. Panjang tak muqaddimah dia. Kata pengarang, dan telah difardukan. Dan telah difardukan Allah atas umat ini. Kitalah tu. Kitalah. Allah telah memfardukan ke atas kita. Yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah tu. Pada tiap-tiap sehari semalam akan 5 sembahyang. Wajib sembahyang 5 kali. 5 kali sembahyang sehari, yang mana peristiwa yang sangat masyhur, peristiwa Isra' Mi'raj. Asalnya 50, 9 kali Nabi turun naik. Jadi minta diskaun, minta kurang, jadi akhir sekali 5 sembahyang. Dapatlah 5. 5 sembahyang ni apa dia? Pertama sembahyang Zuhur, kedua sembahyang Asar, ketiga sembahyang Maghrib, keempat sembahyang Isyak, kelima sembahyang Subuh. Kenapa mula pertama sembahyang Zuhur? Banyak kali dah ulang ni, kena ulang lagi pula. Padahal kita tahu subuh lah yang first. Kan subuh pagi tu subuh lah pada hari baru. Kenapa dimulakan dengan Zuhur? Dari pertama kedua ni. Kerana solat yang pertama, solat 5 waktu, solat fardu, yang pertama terzahir di muka bumi adalah solat Zuhur dulu, bukan subuh dulu. Ketika Nabi turun, Isra Mi'raj tu, Turun tu dah waktu subuh dah. Dah dapat semayang lah. Nabi tak semayang lagi sebab Jibril tak datang untuk ajar cara semayang lagi. Dan Jibril tak bagi tahu lagi nak semayang waktu bila. Pagi ke petang tak bagi tahu lagi. Cuma kelima kali sehari tu dah dapat dah. Turun-turun. Kemudian balik ke Mekah. Kemudian barulah berlaku peristiwa-peristiwa tu lah. Jadi Nabi tak semayang ke subuh? Tak. Subuh fardu tu, yang 5 waktu tu tak. Habis itu kenapa? Tunggu Jibril. Sehinggalah sampai waktu Zuhur. Barulah Jibril sampai waktu Zuhur. Jibril kata, jom semayang lah. Kata dah ada, nak ajar lah semayang. Habis itu kan dah dapat semayang. Dapat tu cuma 5 kali kefarduan. Cara semayang belum dapat. Waktu bila belum dapat lagi. Maka bermulalah Jibril ajar Nabi semayang. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Solat yang pertama adalah Zuhur. Sebab tu yang pertama tulis Zuhur kat sini. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Subuh last. 2 hari Jibril ajar Nabi.
Hari yang pertama Jibril datang awal waktu. Masuk waktu Jibril terus sampai. Waktu masuk waktu Zuhur terus sampai sembahyang. Waktu masuk waktu Asar terus sampai. Pada hari yang kedua Jibril datang waktu akhir, hampir-hampir nak habis waktu tapi tak habis lagi. Ujung ah, ujung Zuhur. Lepas Nabi ajak Jibril ajak sembahyang, lepas sembahyang Zuhur, Jibril kata dah habis dah Zuhur. Bermula yang semalam mula dengan yang hari ini, ini last. Bolehlah sembahyang, umatmu boleh sembahyang daripada awal yang semalam tu sampai yang sekarang waktu tu. Nah, kalau mudah, kalau nak kata mudah-mudah kata pukul-pukul berapa, kita letak je lah. Nak waktu tu tak ada pukul berapa-pukul apa lagi kan, tak ada jam lagi. Katalah Jibril datang satu setengah hari pertama tu, satu setengah, tengah hari. Maka sembahyang Zuhur. Kemudian esok kan hari tu, Jibril tak datang satu setengah. Hari pertama je Jibril datang satu setengah. Hari kedua tu Nabi tunggu, mana tak datang-datang lagi. Rupanya Jibril datang pukul 4, pukul 4.20. Lebih kurang kan tu, 4.20. Lepas tu Jibril kata jom sembahyang. Lepas habis sembahyang 4.30 habis. Contoh je ni. Habis tu Nabi Jibril kata daripada semalam sampai hari ni, inilah waktunya, 1.30 sampai 4.30. Macam tu ya juga. Kemudian Jibril pergi, Jibril tak tak datang-datang sehinggalah lagi 10 minit, mudah-mudah kata gitulah, nak masuk maghrib. Jibril ajak sembahyang asar. Kemudian Jibril kata daripada waktu semalam sampai hari ini, itu adalah di antara waktu yang kita dah tahulah sekarang ni kan. Jadi pada hari pertama Jibril datang awal waktu, pada hari kedua Jibril datang akhir waktu. Cukup 2 hari selesai. Dan tiada wajib sembahyang yang 5 tersebut itu melainkan atas orang Islam. Syarat sah dia, orang Islam baru sah sembahyang. Yang baligh lagi ada akal, yang dah baligh barulah wajib sembahyang. Kalau tak baligh lagi, tak sembahyang pun tak berdosa. Lagi ada akalnya, kita panggil mukallaf lah, akil baligh, mukallaf. Selagi ada akal, maknanya selagi dia ada akal, dia wajib sembahyang. Tiga syarat dah, Islam, baligh, dah sampai umur, dan ada akal. Ada akal, maksudnya tak gila. Tiga dah. Serta suci daripada haid dan nifas. Bagi perempuan, tak ada haid, tak ada nifas. Kalau ada haid, ada nifas, tak sah sembahyang. Malah kalau sembahyang, haram lagi tidak sah. Okay? Empat syarat lah. Empat. Nah, itulah dia panggil syarat. Syarat syarat wajib sembahyang dia panggil. Syarat sah lain. Syarat sah lain. Ni. Syarat sah muka surat 40. Muka surat 40 syarat sah. Ni syarat wajib. Ada empat. Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Maknanya, kalau kalau dia ada haid dan nifas, tak wajib sembahyang. Sebab tu tak kena qada. Sebab tak wajib sembahyang. Kalau dia tu baligh, kalau dia tak baligh lagi, tak wajib sembahyang. Kalau dia tak ada akal, tak wajib sembahyang. Sebab tu tak wajib sembahyang. Sebab tu tak. Kalau dia bukan Islam, tak wajib sembahyang. Dengan maksud, kalau dia masuk Islam, tak wajib qada. Sebab apa? Perkara ini dia panggil syarat wajib sembahyang. Ada perkara ini, wajib sembahyang. Tak ada perkara ini, tak wajib sembahyang. Apa dia? Ulang balik. Islam, baligh, ada akal, suci pada haid dan nifas. Kemudian daripada, selepas daripada masuk waktu. Dia tambah lagi satu syarat. Tunggu masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, tak wajib sembahyang. Sekarang wajib tak sembahyang isyak? Mana wajib? Tak masuk lagi. Dia masuk satu lagi. Setengah kitab dia tak masuk ni. Masuk waktu ni dia letak dekat syarat sah. Dia letak dekat syarat sah. Kalau tak masuk waktu, tak sah sembahyang. Tapi dalam kitab kita, dia letak masuk waktu tu dekat syarat wajib. Boleh lah. Betul lah juga. Jadi, subuh tak wajib sembahyang. Bila? Esok lah pukul 6 baru wajib sembahyang, baru masuk waktu. Sekarang wajib tak? Tak wajib. Sekarang wajib sembahyang maghrib. Wajib lah. Dah buat dah tadi. Gitu. Selepas masuk waktu baru wajib. Yang ditentukan dengan kadarnya. Adalah waktu masuk waktu tu ada cerita dia, ada kadarnya, ada pukul macam mana cara nak tahu masuk waktu. Kena tahulah. Kita tengok jam je. Cuma ada kadarnya, ada kira-kiranya. Bukan main boleh agak-agak masuk waktu lah kot. Tak boleh, dia ada kira-kiranya. Dan tempatnya. Waktu tu ada kira-kira kadar berapa lama, berapa rakaat, dan pukul berapa sampai pukul berapa. Begitulah.
Maka bagi tiap-tiap sembahyang, daripadanya ada waktu yang dikadarkan dengan hingganya pada masuk dan keluar. Setiap sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh ni, dia ada, ada sama jugalah ceritanya, dia ada kadar dia. Dan kalau masuk je waktu tu, okey dah masuk waktu. Dan berterusanlah bila sampai waktu tu, dah terkeluar waktu. Ada masa dia. Ada kadarnya. Dia tak boleh, alah semayang je lah Isyak awal sikit, tak ada masalah. Bukan benda jahat, benda baik, semayang je. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini daripada ayat Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan ke atas orang yang beriman, kitaban mawquta, waktu yang telah ditentukan. Tak boleh buat suka-suka. Haram sembahyang Isyak sekarang. Haram. Tak boleh. Dia ada waktu. Nak semayang juga, semayang sunat. Nak semayang lah sunat. Boleh semayang puan-puan. Tapi sekarang semayang subuh, haram. Bukan qadha eh, semayang tunai. Haram. Kalau qadha, bila-bila boleh. Okay. Haram. Sebab ada waktu yang telah ditentukan. Nak semayang wajib tu, sehari 6 kali, haram. Yang kali ke-6 tu haram. Dia 5 je. Nak terlebih rajin, haram juga, tak boleh. Nak juga, semayang sunat. Buat banyak mana pun tak apa. Maka bermula, nak cerita sembahyang Zuhur ni. Maka bermula waktu Zuhur itu, permulaannya daripada tergelincir matahari. Daripada tengah langit. Ini saya dah setengah banyak kali dah. Berpuluh-puluh kali dah rasanya. Tapi nak macam mana, dah lalu kitab. Mana-mana kitab pun kita baca, yang itu juga. Takkanlah kitab ni lain, kitab ni lain. Kitab ni Zuhur masuk 4:30. Kitab ni Zuhur masuk 3:00. Kitab ni, tak, masuk tu juga. Jadi kena ulanglah juga. Kena ulanglah juga. Nak macam mana? Kadang-kadang ya-ya sama. Tapi bila kita baca-baca, ada satu poin yang tak ada pada kitab lain. Nak poin satu tu je kadang-kadang. Kita baca, sama semua. Memang pun. Semua sembahyang Zuhur sama. Semua kitab sama. Kitab Arab, kitab Melayu, kitab Cina. Semua sama. Janji ianya betul, semua sama. Cuma kadang-kadang ada hukum hakam, poin-poin ni. Oh, tak perasan ini. Kitab tu tak sebut. Itu kita nak bagi orang yang banyak mengaji kitab lah. Okay? Macam mana? Ini lah. Okay. Ni matahari, matahari, matahari. Maka bermula Zuhur itu permulaannya daripada tergelincir matahari. Daripada tengah langit. Dia panggil zawal istilah. Tergelincir itu zawal dia panggil. Matahari kan, kan kita dengar matahari kan kita tengok bergerak. Naik ke timur, turun ke barat. Kan? Kita nampak begitu naik bergerak. Kita nampak bergerak lah begitu. Hari-hari kita nampak gitu kan? Kalau kita tengok lah. Itulah naik. Okay. Ketika matahari ni naik, katalah pagi-pagi ni naik, dah pukul 8 pagi, naiklah. Okay. Naik, naik, naik. Kita katalah pacak kayu. Pacak kayu. Tiang bendera ke, buatlah apa-apa pun, kita berdiri ke. Adalah bayang-bayang. Pagi-pagi-pagi adalah bayang-bayang. Bayang-bayang dia ke sana kan. Kalau bayang-bayang dia ke sini, ha, bahaya tu, bahaya tu. Hantu ke apa. Bayang-bayang dia ke sana lah, matahari ke sini. Sehinggalah naik, matahari naik sampai. Ini dia panggil istiwa. Matahari tepat-tepat atas kepala. Tapi jauh lah atas. Waktu ni, bayang-bayang ada di bawah tapak kaki lah sebab betul-betul. Bayang-bayang ada di bawah kayu tu lah. Tak nampak. Mana bayang-bayang? Tak ada. Ada, dia duduk atas ni. Dia duduk dalam bawah dia. Kemudian, ke sini sikit lah. Bila ke sini, bayang-bayang bertukar lah ke sana pula. Takkan bayang-bayang ke sini juga? Bahaya. Bayang-bayang ke sana lah pula. Dah ke sana. Bila bayang-bayang nampak sikit aja. Namanya zawal. Ataupun bahasa Melayu dia panggil gelincir. Masa tu masuk masuk waktu Zuhur. Masa tu boleh sembahyang Zuhur. Okay. Kemudian, matahari tu dah masuk Zuhur. Mana tahu masuk Zuhur? Tengok bayang-bayang dah ke sana dah. Ke sana dah. Ke sana. Tadi bayang-bayang bila naik, bayang-bayang memendek. Kan? Memendek lah. Bila naik. Ke sana bayang-bayang. Ke sana. Memendek, 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 memendek. Bila sini hilang bayang-bayang. Lepas tu, lebih kurang satu lebih tu, pam ada, bayang-bayang ke sana pula. Ke sana pula bayang-bayang. Dan, kalau jatuh, memanjang, memanjang, memanjang. Okay. Terus, Zuhur dah masuk. Dia panggil zawal atau gelincir. Dekat sini. Sikit lah. Jatuh, jatuh, sehingga nak jatuh ni. Ada petang ni. Bayang-bayang makin memanjang, 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 memanjang. Apabila bayang-bayang, sama. Dengan kayu yang pacak. Kalau orang berdiri, 6 orang tu dia 5 kaki, bayang-bayang dia pun 5 kaki. Kalau dia pacak kayu tu 1 kaki, bayang-bayang pun 1 kaki. Maknanya matahari dah kat sini lah. Itu border di antara Zuhur dengan Asar. Lebih je sikit je bayang-bayang. Lebih sikit je daripada objek masuk waktu Asar. Okay. Kita baca dulu ya. Dia kata kat sini,
Kesudahannya sampai bahawa bertambah bayang-bayang suatu itu, bertambah bayang-bayang sesuatu itu atas seumpama akan sekurang-kurang bertambah. Oh, ayat dulu. Boleh faham? Ulang boleh? Ulang boleh. Oh, benda cerita ni. Okay? Kesudahannya, maksudnya Zohor tu habis. Kesudahannya maksud Zohor habis. Sampai bahawa bertambah bayang-bayang. Bertambah tu maksud memanjang-manjang. Tadi kan memanjang. Bayang-bayang memanjang tadi. Bertambah bayang-bayang sesuatu itu, objek itu atas seumpama. Atas seumpama tu. Objek tu panjang mana? Seumpama objek. Panjang seumpama objek. Bayang-bayang seumpama, panjang bayang-bayang seumpama bayang-bayang objek. Dan akan sekurang-kurang bertambah. Bertambah sikit aja. Bertambah sikit aja. Sini. Sikit aja lebih. Lebih je banyak sikit je dah. Kalau ukur berapa kita pacak. Tiga kaki. Tengok bayang-bayang ni. Tiga kaki. Satu apa panggil? Satu hun. Satu inci. Satu inci. Inci banyak sangat. Satu hun. Sikit je. Dah lebih dah. Lebih tiga kaki dah. Maka masuk asal. Itu dia panggil tu. Dia cerita. Atas umpama. Akan bayang-bayang bertambah kemudian daripada. Daripada sekira-kira bayang istiwa. Ketika bayang istiwa. Habis. Tu masuk waktu asal. Dan waktu asal itu. Bermula. Dan waktu asal itu permulaan daripada bertambah bayang-bayang tadi. Bertambah tu mulalah waktu asal. Atas umpamanya tadi. Bayang-bayang suatu itu atas umpamanya. Sampai bila? Kesudahannya habis asal. Sampai habis tenggelam sekalian buntar matahari. Buntar tu apa benda pula? Bulat. Bulat. Lingkaran kot dia panggil. Bulatan matahari. Jadi, dah macam tadi-tadi. Pacak kayu. Bayang-bayang tu dah lebih panjang daripada objek. Kemudian makin jatuh. Makin jatuh. Jatuh kita panggil nak terbenam kan? Sunset. Sunset tak? Tadi sunset. Sunrise dia tiba ni. Sunset. Nak jatuh-jatuh, makin jatuh-jatuh. Makin lama makin gelap dah. Gelap dah. Jadi waktu tu tak pakai bayang-bayang lah. Dah tak pakai bayang-bayang. Dua kali, dua semayang je pakai bayang-bayang. Zuhur dengan asar. Tak pakai bayang-bayang lah. Habis. Sama kan? Negara yang tak ada tu kan? Yang Sweden tu. Sama. Cuma dia memang pendek gila. Gila punya pendek. Waktu maghrib dia. Bukan. Tak ingat waktu apa. Siang dia sangat panjang. Maknanya malam dia. Malam dia sangat pendek. Sama juga. Sampai ke waktu kutub-kutub ni. Barulah special case. Kutub yang tak ada. Matahari nampak gitu je. Tak terbenam-terbenam. Ataupun matahari tak ada, tak langsung tak ada. Ada kutub utara, kutub selatan tu lah. Yang itu special case. Bila special case berlaku khilaf. Ada ulama' kata tengok Mekah. Waktu Mekah. Tapi yang muktamad bukan tengok Mekah. Sebab apa? Dia tak ada waktu. Dia begitu aja. Yang utamanya tengok tempat terdekat. Itulah. Sweden apa ada 4-5 negara tu kan? Apa? Skandinavia, Norway, Sweden ada tu. Dia memang panjang siang dia kadang panjang sampai 21 jam. Jengkreng kalau puasa situ. 21 jam bayangkan. Buka puasa tak habis tak lapar, tak habis lapar lagi. Dah kena sahur. Buka puasa sikit aja kena sembahyang maghrib. Lepas maghrib so, terus kena sembahyang isyak. Isyak panjang sikit 2 jam isyak. 2 jam setengah je isyak. Lepas tu sahur dah. Aduh tadi kenyang lagi buka puasa. Lepas tu puasa ambil kau 21 jam 22 jam. Tapi masih lagi dia siang malam maka kena ikut. Kena ikut. Okey, sambung lagi maghrib tadi. Jatuh masa bila maghrib? Ni tak cukup ah. Tukar. Okey ni ah. Jatuh. Ini dia pergi kaki langit. Sama ada pantai ke. Apa-apa yang penting kaki langit. Kita tengok straight dah. Matahari tadi ni. Yang waktu nak tahu habis waktu asar tadi. Jatuh. Nampak? Masih lagi ada asar. Nampak lagi? Masih lagi ada asar. Nampak? Okay. Ini di antara border dah. Antara ada asar dengan maghrib. Nampak? Tak nampak dah. Nampak? Tak nampak dah kan? Itu maksud dia ni. Tu. Tenggelam sekalian buntar matahari. Hilang, tak nampak dah. Walaupun tak nampak, cahaya dia ada lagi. Sebab dia bukan jauh lagi, ada lagi. Itu namanya maghrib, masuk maghrib. Masuk waktu maghrib. Okay. Dan waktu maghrib itu permulaannya daripada sempurna habis tenggelam matahari. Tak nampak matahari dah. Tapi cahaya dia ada juga, dia panggil syafaq. Ataupun orang boleh panggil mega. Mega tu ada lagi. Kemudian habis tenggelam matahari kesudahannya sampai bila maghrib
sampai hilang awan merah, hilang syafak, hilang mega. Hilang mega. Mega dia ada mega merah, mega kuning, mega putih. Mega tu syafak tu lah. Yang kita tengok kalau macam waktu maghrib kan, dia ada kuning-kuning. Itu dia panggil. Ada warna mega tu. Mega, kuning, putih. Dia ada. Last kali italegam. Italegam tu maksud, matahari tu dah jauh lah daripada kaki langit tu. Dah jauh. Bila dah jauh memang hitam. Legam lah. Waktu tu lebih kurang 1 jam. Bila italegam tu, maksud tak nampak dah. Tak ada cahaya, tak ada syafak langsung. Waktu tu barulah masuk isyak. Lebih kurang 1 jam. Kita tengok ni, baca ni. Dan dikata kesudahannya sampai hilang awan yang merah. Awan tu syafak ataupun mega. Hilang mega. Ada umat teka-teki. Teka-teki loya buruk. Mega apa yang tak hilang-hilang? Kita bila kita ustaz, adalah ustaz. Ustaz kata mega nanti hilang. Mega-mega hilang. Mega kuning hilang. Mega apa tak hilang-hilang? Kita fikirlah. Mega mall dia cakap. Jauh dah. Mega mall memang tak hilang-hilang. Penuh orang dalam tu. Siang malam mega mall. Ni bukan mega tu. Waktu isyak permulaan. Okay. Dan waktu subuh itu permulaannya daripada naik waktu isyak. Masuk waktu isyak bila hilang semua syafak. Dan waktu isyak itu permulaannya daripada hilang awan yang merah. Kesudahannya sampai naik fajar sadiq. Sadiq tu betul. Fajar tu macam tu lah. Apa beza di antara mega syafak dengan syafak dengan fajar? Apa beza? Dia sama je. Kalau daripada ada matahari terbenam, ada cahaya dia, cahaya baki-baki, itu dia panggil syafak. Kalau daripada bawah, maksudnya nak terbit dah pula, sunrise pula. Masa nak naik tu, kalau ni dah naik, ini panggil sunrise. Bahasa Arab dipanggil syuruk. Ni, syuruk. Tapi sebelum nak naik, baru-baru nak naik, dekat-dekat, mestilah keluar juga cahaya awal-awalan tu. Awal-awal keluar, sebelum keluar matahari tu yang dipanggil fajar. Jadi apa beza fajar dengan syafak? Itulah. Syafak, matahari terbenam, dah tak nampak matahari, tapi dia punya kesan tu ada lagi, baki-baki tu dipanggil syafak. Fajar pula, matahari nak naik, belum nampak matahari, sampai cahaya dulu. Belum nampak lingkaran matahari, bulatan matahari, nampak sampai cahaya dulu. Cahaya tu dia panggil fajar. Okay. Fajar ada dua jenis. Satu fajar sadiq, satu lagi fajar kazib. Fajar kazib, kazib tu menipu. Tipu nama. Pasal Arab, kazib tu tipu. Fajar kazib ni fajar tipu. Fajar sadiq ni fajar betul. Sadiq ni adalah Abu Bakar as-siddiq. Itu kan betul kan, benar. Jadi, fajar kazib ni, dia keluar awal-awal lagi. Itu bukan betul. Itu tak masuk subuh. Sebab tu dia panggil fajar kazib, fajar tipu. Dia tak masuk. Kalau kita sekarang lebih kurang pukul 5. Lebih kurang. Dia akan keluar. Fajar tu warna putih. Dan dia punya lampu, dia punya cahaya tu straight naik. Macam lampu fanfare. Lampu fanfare tengok daripada jauh kan. Ada fanfare tu kan. Kita tengok kan. Tu. Tapi kalau fajar sadiq, dia naik gini. Dia warna kuning. Dia naik gini. Remang. Remang nama dia. Rembang. Rembang tu rasa kena lebih kena maghrib kot. Ke subuh panggil rembang juga kan? Dia lebih kurang. Ni. Dia naik macam ni. Sebab matahari bulat. Bila matahari bulat, cahaya dia pun mestilah bulat. Habis tu, sebelum dia naik fajar sadiq, dia naik fajar kazib dulu. Fajar kazib tu bukan macam ni. Straight. Menyingsing. Entah. Dia naik straight. Yang itu kalau sembahyang subuh, tak sah. Bila tunggu sabar dulu lebih kurang setengah jam 40 minit, dia akan hilang yang putih tu. Dia akan naik macam ni pula. Bawa betul matahari bulat naik macam ni. Naik tu apa? Bukan matahari, cahaya dia tu. Dia panggil fajar. Fajar pula fajar sadiq. Fajar sadiq. Tu fajar sadiq. Sadiq kalau dalam Rumi tu S A D I Q. Sadiq. Sadiq. Mega-mega tu. Dan waktu subuh itu permulaan daripada naik fajar sadiq. Permulaan nampak fajar sadiq, maka masuk subuh. Kesudahannya habis sampai naik matahari, sampai nampak bulatan matahari, ataupun kita panggil syuruk. Kalau kita tengok kat jam surau masjid, dia bunyi. Waktu kuliah subuh dia bunyi. Itu maknanya masuk syuruk. Maksudnya habis subuh. Habis subuh. Dan tiada wajib. Habis. Itu dari sedi waktu. Dan tiada wajib qadak atas orang kafir. Orang kafir tak wajib qadak.
apabila Islam ia maknanya kalau orang kafir masuk Islam, tak wajib qada sembahyang dia, tak wajib qada sembahyang dia. Ha. Orang kafir masuk Islam, tak wajib qada sembahyang dia ketika kafir, tak wajib. Tapi jika dia mati dalam kafir, dia akan diseksa nanti kerana kekafirannya, dan dia akan diseksa kerana tak sembahyang. Nampak beza? Kalau dia masuk Islam, katalah masuk Islam umur 70, selama dia wajib sembahyang baligh tu kan, dia tak wajib qada pun, tak wajib qada pun sembahyang ni. Tapi kalau dia mati sebelum masuk Islam, matilah, tak masuk Islam, mati kafir lah, dia diseksa kerana kafir dan dia diseksa kerana tak sembahyang. Jadi orang kafir original ni kafir ori, tak wajib qada sembahyang bila masuk Islam, melainkan orang kafir murtad. Kafir murtad, maka wajib atasnya qadakan segala sembahyang yang luput di dalam masa ridahnya, masa murtadnya. Jadi kalau kata dia keluar Islam, lepas tu tak sembahyang, selang 20 tahun masuk Islam balik, dia wajib qadak 20 tahun. Kerana apa? Kerana dia dah dapat jalan yang benar. Dia pergi keluar jalan yang salah. Maka sebagai hukuman tu, dia wajib qadak. Tapi kalau dia memang duduk jalan yang salah, lahir-lahir kafir ori, maka dia tak salah. Malah kita, kalau kita fikir kan, kita fikir-fikir, kalau kita ni Allah takdirkan lahir kafir, duduk dekat Jepun ke, Taiwan ke, Korea Utara ke, agak-agak kita masuk Islam tak? Agak-agak. Kita fikir perangai kita, kita kenal lah diri kita sendiri. Tak payahlah tengok orang, kita tengok kita. Maksudnya agak-agak kita masuk Islam tak? Agak kan? Tu kata Islam satu rezeki yang, nikmat yang sangat besar Allah bagi Islam, nikmat Islam. Sebab apa kita yakin kita ni tak masuk Islam kalau kita dilahirkan kafir? Sebab kita kenal diri kita. Kita fikir tak tentang Tuhan? Malah nak fikir tentang Tuhan. Tapi kalau kita ni jenis kaji Tuhan, kaji, oh akhir sekali aku Islam. Dan kebetulan memang Islam tu adalah agama yang benar. Setelah aku mengaji, aku kaji, memikirkan agama-agama lain termasuk agama Islam, akhir sekali Islam adalah yang benar. Dan kita yakin Islam tu benar. Kebetulan kita lahir Islam, maka kita akan berani cakap apa tu? Kalau aku dilahirkan dalam perangai sekarang ni, cara sekarang ni, lahirkan dalam keluarga kafir, tetap aku masuk Islam juga. Sebab dia kenal diri dia. Aku duduk agama mana pun, aku akan memikirkan tentang ketuhanan, Tuhan yang betul. Tapi kita malah fikir tentang Tuhan. Lepas tu kita kata kalau aku ni lahir Hindu, Hindu sampai mati. Kalau lahir-lahir tu Tamil Nadu sana, memang tak Tamil Nadu indah peranggil sana. Lama-lama duduk situ, tak boleh. Kalau kita lahir-lahir tu Beijing sana, maksudnya kapir lah, Buddha. Sebab apa? Kita bukan jenis fikir Tuhan. Kita tak suka fikir tentang Tuhan. Bukan kita tak suka Tuhan. Mana boleh tak suka Tuhan? Kita tak suka fikir tentang ketuhanan. Tak suka. Serabut. Maksudnya fikir, betul Allah itu Tuhan. Apa buktinya? Fikir. Apa bukti Tuhan yang didakwa Tuhan lain tu salah? Malah kita fikir. Mujurlah orang Melayu ni dapat package. Melayu automatik Islam. Package. Terima kasihlah kat Tok Nenek kita. Diorang yang buat package tu. Tok Nenek negara lain, bangsa lain, dia tak bagi package. Tak ada package tu. Kalau tidak, kita memanglah, memang tak Islam lah kita. Kalau kita jenis memikir tentang Tuhan, kita confident. Aku kalau lahir agama mana-mana pun aku akan fikir. Sebab aku memang jenis fikir tentang Tuhan. Dan aku akhir sekali jumpa Tuhan yang sebenar. Sama ada aku Islam, lahir Islam atau bukan, aku memang jenis fikir. Maka aku yakin aku akan masuk Islam walaupun aku dilahirkan agama lain. Tapi kita bukan jenis mikir. Dan tiada wajib qada atas orang yang gila. Orang gila tak wajib qada. Maksudnya dia gila lepas tu dia siuman lah. Kalau dia gila sampai mati, nak qada apa? Dia dah gila kan? Gila lepas tu dia ataupun dia siuman, lepas tu gila, siuman balik. Dia tak wajib qada ketika kegilaan ya. Ini gila. Gila ni. Ni gila betul lah.
Macam gila bola, gila viral, gila selfie. Itu tak, itu wajib sembahyang. Itu gila tu tak boleh. Gila tu tak boleh. Ini gila apa? Ya, mental betul lah. Yang Wat Dahlia. Yang geng Wat Dahlia betul. Maka kata dia sioman, lepas tu jadi gila, dia sioman balik. Dia tak wajib qada yang gila dia. Ataupun dia gila, tiba-tiba sioman. Tak wajib qada. Apa yang dia tinggal, apa yang dia buat ketika kegilaan dia tadi. Tak wajib. Dan orang yang pitam. Pitam ni masuk pengsan. Pitam, pengsan lah. Pitam, pengsan. Maksudnya kalau dia pengsan, berapa lama? 3 bulan. Kemudian sedar-sedar, tak wajib qada sembahyang. Tak wajib. Tu masuk pitam. Ataupun paling-paling pun dia pitam daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 5 petang. Ditidurkan tu masalah. Sebab dia sengaja. Dan bawah ni dia ada bahas tadi. Tak, yang sengaja tak boleh. Kena qada. Yang sengaja. Dia sengaja memitamkan dirinya. maka wajib qada. Cuma adakah berdosa atau tidak? Tinggal. Berdosa atau tidak bergantung kepada kenapa kau memitamkan diri sendiri. Oh tak boleh nak buat perbedahan contoh kan. Nak selamatkan nyawa, sakit sebagainya. Maka tak berdosa. Tapi qada wajib qada. Yang ini pitam yang jadi sendiri. Nanti dia sebut bawah sebab makan ubat apa. Kita baca dulu. Dan orang mabuk. Sama juga. Mabuk pun tak wajib. Dia mabuk sehingga habis waktu. Dia mabuk pukul 1 tengah hari, tak masuk Zuhur lagi. Dia sedar daripada mabuk pukul 5 petang. Jadi tak wajib qada Zuhur. Asal wajib semayang lah, asal ada lagi. Ya sama lah juga. Mabuk ni mabuk lah. Bukan mabuk cinta, bukan. Bukan. Mabuk betul. Bukan mabuk makan ubat, mabuk isap gam, bukan tu. Mabuk minum toddy, bukan. Mabuk yang original. Mabuk lah. Sebab kadang-kadang mabuk. Tengok, wah pergi masuk hutan. Bagus ni pucuk ni. Macam sedap. Makan-makan mabuk. Dia tak sengaja. Contohlah. Apa dia? Mabuk laut takkan sampai tak semayang. Ni mabuk ni bukan mabuk. Bukan mabuk ingat-ingat mutah hijau. Bukan. Mabuk hilang ingatan. Mabuk macam. Katalah minum arak. Kawan-kawan kata kan. Dia kata minum air. Minum ni. Kita tak tahu. Buka-buka tengok air oren. Gok haus. Gok mabuk. Tu mabuk tu. Hilang terus. Kalau setakat mabuk pergi laut, tak hilang akal. Tengok orang duk mabuk laut, balik-balik elok-elok je. Tak ada pun, gila. Kenapa mabuk? Tak ada pun. tak. Bukan masuk mabuk tu. Kemudian daripada ingat mereka itu. Lepas dia mabuk, lepas tu dia ingat. Dia pitam, lepas tu dia sedar balik. Dia gila, dia sioman balik. Maka tak wajib qada. Okay? Kalau waktu semayang tu habis. Habis waktu semayang. Melainkan jika menyahaja, ia membuat akan dirinya. Kalau sengaja tak boleh. Semua. Masalah gila, sengaja menggilakan diri, sengaja memitamkan dan sengaja memabukkan. Yang ni tak boleh. Tak boleh dengan maksud, kalau dia sedar nanti dia wajib qada. Itu maksud dia. Yakni memakan akan suatu ubat yang membawa kepada gilanya atau pitamnya atau mabuknya. Itu jawab soalan tu. Yang orang apa? Bius tu. Bukan bius. Dia panggil apa? Apa tadi? Dia masa orang nak pemedahan. Dia bius tak? Lepas tu dia tidurkan. Tu yang tidurkan, yang kena COVID tidurkan kan? Lama-lama tu. Tidurkan akhir sekali. Tidur. Terus tidur. Ya, betul. Betul. Banyak jadi gitu. Tidur terus tidur. Abang saya kena. COVID baru ni. Tidur. Lepas tu jaga. Jaga-jaga dia nak makan macam-macam. Bagi tek tarik apa semua. Lepas tu doktor kata tak boleh ada jangkitan lagi. Tidur sekali lagi. Tidur tu tidur terus. Tu yang kalau kita fikir. Kalau kata, saya nak tidur kan ni. Awak sayang nak tidur kan. Rasa macam tak faham. Tak tahulah. Tengok fenomena yang berlaku. Kalau katalah sakit ni, kena tidur kan? Sebab jangkitan paru-paru ke apa ke, organ tak berfungsi ke apa ke. Isau. Sain aja. Kita nak tidur kan? Nanti jagalah balik. Tak beranilah tengok. Sebab kita jumpa kat banyak sangat. Bila tidur, terus tidur. Tapi ada keuntungan. Apa keuntungan ni? Kalau tidur, terus tidur. Boleh menggucak dua kali masyadah.
Ah, tu untung dia. Dan boleh tidur minta hari Jumaat. Nak hari Jumaat. Hari lain saya tak nak. Hari Jumaat. Lepas tu ngucap dua kalimah syahadah. Kalau tidur teruskan, bagus. Boleh kata gitu. Takkan mati. Taklah bagus. Cuma okey lah juga. Sebab mati hari Jumaat, mati mengucap dua kalimah syahadah. Nak pulih. Oh, itu kebaikannya. Lepas tu kita tak boleh hina sangat orang yang gantung. Gantung sampai mati tu. Yang dia buat undang-undang sekarang ada dah gantung. Saya tak tahu. Saya tanya dia tiga orang. Dia kata dah masuk dah gantung. Kata yang gantung-gantung tu, dia gantung hari Jumaat. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Yang kita kata tu. Yang dia buat jahat tu jahat lah. Tapi dia antara ada ciri-ciri baik mati. Okay. Jadi kalaulah dia bius ataupun dia tidurkan. Dia tidurkan. Tidurkan. Maka kalau jaga balik. Yang itu wajib qada. Sebab dia sengaja. Dia makan ubat lah kita kata. Enjek ubat. Maka tak kala itu. Ia yang menzalim akan dirinya sendiri. Dia yang buat sendiri. Yeah? Maka wajib atasnya qadakan barang yang luput di dalam masa gilanya. Kita kiaslah. Masa gilanya, masa pitamnya, masa mabuknya. Kena qadak. Sebab dia sendiri yang buat. Yang tak kena qadak, yang jadi sendiri. Yang tidak disengajakan. Dan tiada wajib qadak atas kanak-kanak apabila baligh ia. Sama juga. Kanak-kanak baligh tak wajib qadak lah masa dia kanak-kanak tu. Okay, tak wajib qadak. Dan wajib. Habis. Dan wajib atas segala ibu bapa dan... apa ni? Mak. Baik. Mak eh? Loh? Dah lah ibu bapa, mak lagi. Ibu bapa dan mak. Segala ibu bapa dan mak. Boleh lah kan. Padahal ibu bapa tu ibu tu lah mak kan. Patut bapa dan mak. Yeah. Dan wajib atas segala ibu bapa dan mak. Bahawa menyuruh segala anak mereka itu dengan mengerjakan sembahyang tatkala sampai umurnya 7 tahun. Jika dah boleh terima arahan, dah mukallaf umur 7 tahun, qamariyah lebih kurang 6 tahun lebih lah. Sebab 7 tahun yang tengok surat-surat beranak tu, 7 tahun tu dah lebih dah sebenarnya. Hari jadi 7 tahun dia ikut surat beranak tu, sebenarnya dah lebih 7 tahun. Dia kena tengok qamariyah. Lebih kurang 2 bulan atau sebulan lebih. Sebelum hari jadi dia tu dah masuk dah 7 tahun. Suruh, wajib suruh. Daripada hadis Nabi. Murus sabiya bisalah. Suruh anak kamu sembahyang. Iza balagha 7 sinin. Pada umur 7 tahun. Wa iza balagha 10 sinin. Bila umur 10 tahun. Fadribu alaiha. Pukul kalau tak sembahyang umur 10. Ni hadis Nabi ni. Umur 7 tahun suruh sembahyang. Dan dipukulkan akan dia. Atas meninggal akan dia. Tatkala sampai umurnya 10 tahun. Kalau tak sembahyang juga. Maka mak ayah wajib suruh anak sembahyang. Kalau dia tak sembahyang wajib pukul. Pukul pula tak boleh kuat-kuat sangat. Pukul pula setengah ulama kata pukul jangan lebih 3 kali. Jangan kuat dan jangan lebih 3 kali. Dikiaskan daripada Jibril peluk Nabi ketika Iqra cuma 3 kali. Iqra peluk, Iqra peluk, Iqra peluk 3 kali. Maka dikiaskan daripada nak pukul pun tak boleh lebih 3 kali. Dan pukul jangan kuat. Bukan nak bagi dia bersangatan sakit. Sekadar nak ajar dia, nak bagi tahu dia benda ni penting. Tu je. Kalau pukul kuat, pukul perlahan ke, pukul kuat ke, tidak memberi kesan, tak boleh pukul. Walaupun dia tak semayang. Bukan pukul perlahan, tak ada kesan. Pukul kuat baru ada kesan, baru dia semayang. Haram pukul kuat, tak boleh pukul kuat. Tapi kalau pukul perlahan dia tak kesan. Kalau macam tu, jangan pukul. Dia bukan pukul sampai dia semayang. Pukul kuat-kuat baru dia dengar. Tak boleh pukul. Dia ada syarat-syarat dia lah. Pukul pula dengan niat kerana Allah dan Rasul. Bukan pukul kerana marah. Pukul tak boleh ketika marah. Ketika marah tak boleh pukul. Stop. Nak marah nak pukul. Tak, tak dengar cakap. Stop, tak boleh pukul. Bila pukul? Bila tak ada marah. Tak ada perasaan marah. Kenapa pukul ni? Kerana Allah Ta'ala. Pukul. Pukul tu maksud rotan ke apa ke? Sebaiknya guna tangan, jangan guna rotan. Jangan guna hanger. Jangan guna paik getah. Kayu beluti. Jangan buat kerja, jangan guna itu.
Jangan guna alat, gunalah tangan untuk pukul. Sebab apa? Sebab kalau pakai alat, kita tak boleh nak tentukan kadar kekuatan pukulan tu. Sebab tak boleh pukul kuat. Jadi kalau pakai alat, macam pukul, saya ada satu rotan. Rotan ni cari dalam hutan lah. Tak ingat nama apa benda tu rotan. Sikit je, pek, pedih. Kuat sikit, habis, bekas. Apa nama dia? Mana? Oh. Ada rotan yang singgit sengah tu. Rotan singgit sengah. Pukul kuat tak rasa. Yang ada jual singgit sengah tu ringan aja. Lepas tu kat kompon dia. Yang kat ujung ni dia simple, betul kan? Allah yang tu tak sakit langsung. Tapi ada, alah nampak. Tapi jenis pedih tau. Kalau jenis mega. Oh, dia tengok dia punya jenis ubatan. Jadi oleh sebab tu kita tak boleh tentukan kadar kekuatan bila pukul anak, bila pakai alat. Maka sebab tu tak boleh tidak digalakkan pakai alat. Habis pukul pakai tanganlah. Sebab tangan kita kulit. Anak kita pun kulit. Bila dia tak sembahyang, dia kulit. Dia bukan robot, dia kulit. Bila kulit kena kulit, dua-dua sakit. Kulit pukul, kita pun sakit sekali. Sebab kulit. Gantung tak apa. Gantung rotan, pukul angkat tangan gini, tapi pukul kena tiang. Oh, bagi gempak-gempak. Tak apa, malah itulah sepatutnya. Sebab budak-budak ni patutnya dia tengok gempak tu dia dah takut dah. Jadi pada umur 10 tahun dia boleh pukul. Dan selain daripada tak semayang pukul, selain daripada tak semayang tak boleh pukul. Dia mencuri tak boleh pukul, dia bergaduh kat sekolah tak boleh pukul, dia kotorkan baju tak boleh pukul, dia rosakkan jiran punya pintu pagar ke apa ke tak boleh pukul, dia baling bola sampai pecah cermin jiran tak boleh pukul, dia tak puasa tak boleh pukul. Semua dia buat kejahatan, dia mencuri tak boleh pukul, semua tak boleh. Satu je boleh pukul, tak semayang, umur 10 tahun. Tapi yang kita, semua kita pukul, semayang je kita tak pukul. Kalau tak semayang, tu kita pelik. Yang suruh pukul tak pukul, yang tak suruh pukul dilarang pukul, dia kita pergi pukul. Lepas tu anak tu jadi gitu. Dan yang utama bagi tiap-tiap orang mengerjakan sembahyang, bahawa diperbuat dia pada awal waktu. Afdal buat awal waktu, dapat pahala lebih buat awal waktu. Awal waktu baginya. Dan yang utama, yang terbaik, afdal bagi tiap-tiap orang mengerjakan sembahyang, bahawa diperbuat sembahyang tadi pada awal waktu baginya. Dan harus baginya ditakhirkan akan dia daripada awal waktu. Kalau nak lambatkan pun harus awal waktu, harus. Jikalau dengan tiada uzur sekalipun, walaupun dengan tak ada uzur sekalipun. Sebab tu kita jangan cakap gini. Dulu selalu dengar orang cakap ni, apa benda melambat-lambatkan sembahyang, berdosa ni. Tak boleh kata gitu. Melambat-lambatkan sembahyang tak berdosa. Ni boleh, harus. Nak sembahyang Zuhur, Zuhur pukul Zuhur, Asar pukul 4:15. Nak sembahyang Zuhur pukul 4:07 minit, boleh. Boleh lambat pun, melambat-lambatkan sembahyang boleh. Benda boleh, jangan kata tak boleh. Sebab tu kata mentakhirkan, melambatkan sembahyang daripada awal waktu, boleh. Yang tak boleh, sembahyang sampai terkeluar waktu ataupun sembahyang di luar waktu yang nama qada, itu baru tak boleh. Sebab tu waktu ni dia ada waktunya sembahyangnya. Jadi bermula awal sampai akhir, sembahyang dalam tu jangan keluar, boleh. Cuma kalau nak pahala lebih, sembahyang awal. Habis sembahyang akhir tak salah. Tak salah pun. Harus. Ini kita kadang-kadang niat baik. Apa ni melambat-lambatkan sembahyang? Tak baik ini, berdosa. Tak berdosa. Melambat-lambatkan sembahyang tak berdosa. Tak berdosa. Jikalau dengan tiada uzur sekalipun, saja-saja je nak sembahyang lambat, boleh. Okey, tapi ada syarat. Nak sembahyang lambat, ada syarat. Apa syaratnya? Tetapi dengan syarat bahawa dicita-cita atas mengerjakan dia di dalam waktu baginya. Dengan syarat, okey, sekarang dah masuk waktu Zuhur, 1:30. Wajib sembahyang dah ada. Tapi boleh tak nak sembahyang nanti? Boleh, dengan satu syarat. Boleh tak nak sembahyang pukul 4? Lagi berapa minit lagi nak habis? Boleh. Sebab sembahyang pukul 4 masih lagi tak keluar waktu. Boleh, boleh. Dengan syarat.
Dengan syarat pada pukul 1:30 tu, masuk waktu tu, dia niat apa? Nanti lah nak sembahyang. Nak sembahyang, aku nak sembahyang dalam waktu. Tapi sekejap lagi. Nanti. Maknanya kena ada niat nak sembahyang. Kalau tak ada niat, berdosa. Contohnya masuk waktu, dah masuk waktu. Tak ada niat pun nak sembahyang, berdosa. Dia kena ada niat. Cuma bukan nak sembahyang sekarang, nak sembahyang nanti. Tengoklah aku 3, aku 4. Janji nak sembahyang tu dalam waktu. Kalau dia niat nak sembahyang pukul 5, berdosa dah. Awal-awal dah berdosa dah. Dia niat tu dah berdosa dah. Masuk je Zuhur, nak sembahyang pukul 5 lah. Dah berdosa dah. Sebab dah habis waktu. Habis tu macam dia nak niat? Nak sembahyang pukul 4 nantilah. Maka waktu tu tak berdosa. Melambatkan tu tak berdosa. Tu niat dia. Dan seumpama sembahyang pada yang demikian itu, segala yang tinggal pada fardu yang diluaskan oleh syarak akan waktunya seperti haji. Dia kata sembahyang ni, waktu yang diluaskan. Istilah syarak dia panggil muwassa'. Waktu ibadah yang diluaskan. Waktunya. Jadi selagi dalam waktu, boleh sembahyang. Seperti haji. Terjawablah soalan. Kita dah kena panggil, dah dapat panggilan haji. Wajib pergi tak? Mesti orang jawab wajib. Tak. Muasak ni bagi tahu dah ni seperti haji. Muasak. Dah boleh dah pergi haji. Duit ada. Dia T20. 30 berapa ribu tak? Duit ada. Belambak. 100 ribu ada. Dan dia nak pergi anytime. Boleh tak nak pergi? Boleh. Muasak. Sebab haji bila? Bermula balik. Sampai mati. Dah mati belum? Belum. Jadi tak apa. Bila nak pergi? Dengan syarat. Bila nak pergi? Nak pergi nanti lah. Dalam 4-5 tahun, 10 tahun lagi. Sila. Boleh. Jadi kalau katakanlah dia menangguhkan haji atas sebab-sebab tertentu, tak ada masalah. Kalau menangguhkan haji dengan sengaja pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu dia kata seperti haji. Okay. Jadi kan dulu ada kan, waktu pilihan raya. Masa tu ingat tahun bila lah. Kecoh kejap kan. Sebab apa dia buat time pilihan raya time haji? Pelat kan gua. Tahun bila lah? 90-an ke apa? Baru ni pun sama ya? Lepas haji sikit. Lepas haji. Sempat balik. Sempat balik. Buat haji tamatok apa, sempat balik. Ini dulu ada sekali. Tengah 90 ke 80-an ke 90-an. Jadi berapa puluh ribu? 30 ribu ke berapa? Jadi kecoh. Sekarang nak pergi haji, pergilah. Cuma, dan kalau nak, tak nak pergi haji, tak payah pergilah. Cuma janganlah kata, tak boleh, haji ni wajib. Pilihan raya 5 tahun lagi, kita tukarlah balik. Contoh lagi tu. Jadi makna wajib. Tak. Jangan kata wajib, wajib haji tu. Haji wajib. Jangan kata wajib pergi waktu tu. Dan bagi orang yang nak pangkah, pangkah. Malah kalau saja-saja pun. Tak ada masalah. Dengan niat, nak pergi nanti. Sekarang ni ada problem sikit lah. Ada hal sikit. Sama ada hal tu kecil, hal besar, hal dunia, hal akhirat, tak kisah. Dengan niat memang nak pergi, bukan tak nak pergi. Cuma tak nak pergi sekarang. Cuma kita fikir balik, logik kita dah lah payah nak dapat kota. Lepas tu pula modal ada. Dia pula rukun Islam. Jadi bila dah dapat peluang, rugi kalau lepaskan. Rugi kalau lepaskan, cakap lagi tu. Jangan cakap wajib. Jangan cakap wajib pergi pada tahun itu. Jangan kata gitu. Cuma rugi kalau lepaskan. Dan wajib atas tiap-tiap seorang pada awal balighnya bahawa dicita-cita atas mengerjakan segala yang wajib. Oh. Dan atas tertinggal daripada mengerjakan segala yang diharamkan Allah. Ini kena ajar anak. Bila dah tahu anak tu lelaki ke perempuan baligh aja, kena terus bagi tahu kat dia. Dia dah baligh, maka hendaklah dia bercita-cita untuk buat semua yang disuruh, tinggal semua yang dilarang. Itu jarang ajar anak. Ajar anak. Bila anak tu mula balik, awal balik. Dan wajib atas tiap-tiap seorang pada awal baliknya. Ini yang saya bagi tahu tadi. Setengah kitab tak sebut benda ni. Walaupun kita tahu dah benda-benda lain, semua dah tahu. Tapi dalam kitab lain tak sebut benda ni. Tapi dalam kitab kita, walaupun nipis je kitab ni, ada sebut. Maka anak yang belum balik lagi tu, kalau ada lah. Kalau tak ada, kena buat anak lagi ke. Habis nak beramal macam mana ni? Baru tahu, alamak. Baru tahu. Macam mana? Katalah anak tu perempuan dah haid dah.
dah datang haid, umur 10 tahun, 11 tahun contoh. Waktu tu je pesan kat anak, ajar terus. Kalau lelaki dah nampak suara dah garau ke apa, ni dah dah balik kan. Maka macam mana nak buat? Panggil anak, pesan kat dia. Dalam kita orang Islam, kita orang Islam, ada perkara yang kita boleh buat, Nabi Allah dan Rasul bagi buat, benarkan buat. Ada yang Allah dan Rasul wajibkan kita buat, dan ada Allah dan Rasul larang kita buat. Sekarang ni kena mengaku dan kena cakap, kena pegang. Apa dia? Nak buat semua yang disuruh, dan tak nak buat semua yang dilarang. Kena ada niat tu sekarang. Sekarang kena. Bagulah hidup budak tu dia lebih, dia dia terpelihara daripada perkara-perkara anasir-anasir sekarang ni lah, anasir-anasir yang ngarut-ngarut. So kena ada niat tu seumur hidup, seumur hidup. Tiba-tiba dalam dia menjalani kehidupan ada juga langgar-langgar, biasalah tu. Ada dalam menjalani kehidupan ada juga yang wajib-wajib dia tak buat, tak apalah, tapi dia niat ada awal-awal lagi. Dia kena ada niat. Sebab tu contoh, jika seseorang itu dalam bab sembahyang, jika seseorang itu masuk waktu dia nak sembahyang akhir nanti, nak sembahyang jap lagi lah kan, dan dia tak ada niat pun nak sembahyang, dia nak sembahyang jap lagi, macam ni, masuk waktu dia tak ada niat pun nak sembahyang, dah masuk waktu dah 1:30, dia tak ada niat pun nak sembahyang. Bila dia tak ada niat nak sembahyang, kemudian dia mati, dia dikira berhutang sembahyang. Dekat ditulis orang tak sembahyang, sedangkan dia mati tu masih lagi dalam waktu. Kalau dia mati keluar waktu dah, dia dia masuk 1:30, dia mati pukul 5 dan dia tak sembahyang, memanglah ditulis orang tak sembahyang. Ini tidak. Pukul 1:30 masuk Zuhur, dia tak ada niat pun nak sembahyang. Mati pukul 3:30, dia dikira tak sembahyang, dikira meninggalkan sembahyang. Jadi macam mana nak elak? Dia kena niat untuk sembahyang. Nanti tiba-tiba dia mati, maka dia dikira orang tidak meninggalkan sembahyang. Macam itulah juga, macam itulah juga orang yang dah balik, bila balik dah ada dosa pahala, maka dia kena niat tak nak buat yang dilarang, buat semua yang disuruh. Jika dia mati, dia dah ada niat tu sampai mati. Dia mati, dia ada niat tu, maka dia hidupnya akan terpelihara daripada perkara yang diharamkan. Mana nak berhenti ni? Syahdan lah, berhenti kat syahdan. Syahdan tiada, ni dia punya stesen. Kalau habis nak tunggu syahdan yang kedua, lama. Berapa minit? Setengah jam. Tiada gugur syahdan, tiada gugur wajib sembahyang itu daripada seseorang jikalau bersangatan atasnya oleh penyakit sekalipun. Berhenti kat situ. Sakit macam mana pun tak boleh tak sembahyang, mesti sembahyang. Mesti sembahyang. Macam mana sakit pun wajib sembahyang, mesti sembahyang. Tak boleh bergerak pun mesti sembahyang. Sembahyang ni dia tak sama macam puasa. Dia tak sama macam puasa. Puasa tak mampu, tak puasa lah, tak apa. Orang murtad, dia kena kodak semayang, puasa kena juga. Puasa kena, zakat kena, kalau ada lah, kalau dia banyak harta kan. Zakat kena, puasa kena, sembahyang kena. Apa lah? Kewajipan-kewajipan semua. Semua dia wajib. Pahala dia lepas tak dia? Okay. Orang murtad, mula-mula dia, macam dia Islam, dia ada buat pahala-pahala dia, dia ada buat lah masa Islam dia. Kemudian dia murtad. Ketika dia murtad, semua pahala dia habis, hapus yang dia buat tu. Clear. Kemudian dia berdosa lah, murtad, berdosa, dan dia dituntut untuk Islam balik. Okay, sehinggalah beberapa lama, 10-20 tahun, 20 tahun dia Islam balik. Bila dia Islam balik, yang dia ketika dia Islam awal-awal tu, pahala tetap tak ada, tak dapat balik. Walaupun dia buat banyak apa, tak dapat. Ketika dia murtad tu, berdosa-dosa lah. Ketika dia murtad tu, banyak yang dia tak buat. Semua kefarduan yang wajib, semua dia kena wajib qada. Semua, apa saja, semua wajib qada. Kemudian dia bertaubat. Bertaubat, taubatan nasuhah. Taubat nasuhah betul. Asyhadu balik. Dan kena qada habis semua. Banyak, banyak kena qada. Sebab tu murtad dengan kafir asli, teruk murtad lagi. Teruk murtad. Dia memang itulah, orang dah duduk jalan betul,
Tiba-tiba dia keluar, lepas tu dia dihukum. Kemudian dia kena qada balik semua. Kalau dia taubat nasuha, tak ada masalah. Allah terima kalau taubat nasuha. Okey. Wallahu a'lam, tangguh dulu. Subhanallah kafarah dan surat subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.